Warga Kampung Wisata Kuala Parit Nanas, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, melaksanakan upacara HUT ke-77 Republik Indonesia secara sederhana. Usai upacara, warga juga melaksanakan berbagai permainan rakyat. Seperti inilah pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih memperingati HUT ke-77 Republik Indonesia oleh warga Kampung Wisata Kuala Parit Nanas, Jalan Selat Panjang Gang Takari, RT 1 RW 17, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Rabu pagi. Upacara rakyat ini dilakukan secara sederhana sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Kegiatan ini diikuti oleh bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, bahkan bayi. Berbagai harapan dan refleksi dalam mengisi kemerdekaan ini juga turut disampaikan oleh sejumlah warga hingga purnawirawan TNI. Kami warga Takari, kami berasal dari TNI Angkatan Darat Purnawirawan, yaitulah Awun Sadikin, mengucapkan selamat hari raya ulang tahun ke-77. Untuk itu, kedepannya supaya Gang Takari bisa maju lagi, bisa diperhatikan oleh khususnya oleh pemerintah. Ya, ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun ini, warga masyarakat Kuala Parit Nanas ini, yaitu yang kegiatan kami laksanakan pada hari ini, peringatan 17 Agustus, upacara penghormatan bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kemudian akan diiringi dengan lomba-lomba. Kami sebagai warga masyarakat sangat antusias sekali. Kami sangat bersemangat, ibu-ibunya ikut andil dalam setiap kegiatan, terutama majelis kalau bisa dari yang lebih menguasai membimbing kami di Takari ini. Karena ini di Takari kan termasuk wisata yang sedang berkembang, masuk teras Parit Nanas. Untuk itu kami menghimbau dan mengharapkan pimpinan yang di atas untuk memperhatikan pertama. Usai upacara, hari kemerdekaan ini juga dirangkai dengan permainan rakyat, meliputi lomba makan kerupuk, panjat batang pisang, bola dangdut, lomba sampan kano, karaoke, dan lain-lain. Lomba ini untuk meningkatkan silaturahmi antar warga agar terus menjaga persatuan dan kesatuan meski hidup dalam perbedaan. Tim Liputan RYTV mewartakan.